Capek banget. Ini para bawaan udah di gerbong karena udah ketemu sama Miftah. Itu tadi aku lupa nggak mau cetak, cuma jaga-jaga aja sih kalau diminta bentuk fisik. Jadi nggak bingung. 5 apa 6 ya? Lupa, kayaknya 5 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau 6 ya? Udah masuk gerbong, bismillah. Miftah sama aku pisahan, jadi kayaknya aku bakal sendirian. Berapa? 15 apa? 15 eh awas sabar bu aku gak nulungi sama video ya Allah. Alhamdulillah udah sampai, dia bisa naik naruh ke atas sendiri loh, mantap, luar biasa bersama ibu Mita. Dah be baca pagi dunia tipu-tipu. Kita baru nyampe Pasar Senen, ya ampun aku ngoseng-ngoseng kayak gini kisi kuat konten, alhamdulillah ya. Kayaknya kita bakal nunggu subuh di musola. Ya Allah kok iki kalian bisa nafas gak sih? Ya Allah. Iya, ini subuh aja belum berkumandang. Aduh, bismillah. Yuk, kita turun. Jadi gak usah ngonten-ngonten dulu ya. Bismillah. Guys, ini ya. Satu, apa? Ruang tunggu ini diisi anak IM semua. Tuh. Sarapan. Sahur. Oh iya, sahur. Udah mau subuh. Hai. Kamu jam berapa? Setengah dua cuy, saya setengah empat menunggu kita. Lagi gantian ke kamar mandi. Aku udah selesai mandi, tinggal nungguin sholat. Ini makan. Ini biar gak kelaparan. Karena kita jam 7 harus dari sana, berarti jam 6 bakal on the way. Oke. Bye.